Putri Oce Kaligis, Velove Vesia, kembali mendatangi KPK untuk meminta izin mengunjungi ayahnya yang dikabarkan sakit di Rutan Guntur. Hal itu dilakukannya setelah mendengar kabar Oce Kaligis batal menghadiri sidang perdana di pengadilan Tipikor karena sakit. Sebelumnya, Velove sudah menunggu Oce Kaligis di pengadilan Tipikor, namun ia gagal bertemu ayahnya yang tidak menghadiri sidang karena alasan sakit. Ia yang mengetahui ayahnya sakit segera meninggalkan pengadilan Tipikor dan langsung menuju gedung KPK. Ia meminta izin KPK untuk menjenguk ayahnya yang sakit di Rutan Guntur. Oce Kaligis menjadi tersangka dalam kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Nah, kalau dari keterangan pengacara nanti akan datang ke pengadilan? Saya kurang tahu, Mbak. Saya lagi tadi lagi mau bawa obat. Oke, Mbak. Bapak, ya kan?